Tahu gak sih lo kalau ada sebuah kasus di mana seorang wanita ini tiba-tiba aja digorok lehernya pas lagi di mall. Wah, ini ada apa ini? Kok tiba-tiba aja leher digorok nih? Jadi pada tanggal 26 September tahun 2023, seorang wanita berusia 44 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah lobi di tempat pusat perbelanjaan di Jakarta. Wanita ini ditemukan tewas dengan luka sayatan yang cukup dalam di lehernya. Setelah polisi melakukan investigasi, ditemukanlah pelakunya. Namun dari hasil interogasi, ternyata pelaku dan korban ini sama-sama gak saling kenal dan juga interogasinya itu terkesan berbelit-belit. Ada semacam dugaan bahwa pelakunya adalah seorang ODGJ. Sampai saat ini kasusnya pun masih diinvestigasi oleh kepolisian. Wah, ini benar-benar ngeri sih, kayak lagi jalan di mall tahu-tahu digorok sama orang yang tidak dikenal. Kan misterius dan aneh. Subscribe dan follow HD untuk berbagai macam fakta mengerikan lainnya.